warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, salah satu admin dan moderator juga di grup PS1 Sedunia WhatsApp Loyalis Madiun. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pendapat yang mengatakan kaos desainnya dari grup PS1 Sedunia ini adalah seleret merah. Saya jelaskan ya. Ini bukan seleret merah yang identik dengan korlap. Saudara salah. Saya menghargai pendapat saudara sebagai saran dan kritik yang membangun untuk perkembangan di grup PS1 Sekumbia sendiri. Dan saya juga menjelaskan, ini ada seleret merah juga, tapi bukan berarti kami korlap. Salah ya. Ini merah dan putih, ini sudah jelas menjadi lambang dari bendera Indonesia sendiri memakai merah dan putih. Ini pun sama, merah dan putih. Ini adalah ikon dari bendera Indonesia sendiri ya, merah putih ya. Oke, untuk beberapa yang fanatik dengan warna seleret merah. Ini seleret merah, iya memang, ini seleret merah. Tetapi apakah you look like this a collab? Bukan, collab itu beda. Collab itu sininya ada merahnya gede, sininya juga merahnya gede. Kita bukan mengcopy dari seleret merah korlap, bukan. Saudara fanatik boleh, goblok jangan, ya saya tegaskan. Fanatik boleh, goblok jangan. Jangan setiap ada warna seleret merah dibilang korlap. Open your mind, please, ya. Kalau saudara bilang itu kaosnya dari desain grup PS1 Sedunia kok ada seleret merah, oh, up to you, terserah. Mulut-mulut saudara kok, nggak mungkin dong saya tutup mulut saudara. Nanti kualat dosa, ya kan? Itu hak asasi semua orang untuk berspekulasi, untuk mengeluarkan pendapat. Jadi setiap pendapat orang yang melihat dari desain kaos PS1 Sedunia ini, kaos desain dari PS1 Sedunia ini saya anggap merupakan saran dan kritik yang baik buat kami semua para pengurus di grup. Dan terima kasih yang sudah mengatakan seleret merah, mungkin terlalu anti dan fanatik. Buat saya, warna merah adalah warna favorit. Merah dan putih adalah warna favorit sendiri dari negara kita, kebanggaan kita ya, Indonesia. Merah putih itu bendera Indonesia. Why not? Gak dikasih di sini. Ada juga kok yang desain dari grup PS1 Sedunia itu ada bendera merah putihnya, bendera Indonesia juga ditaruh ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengeluarkan unek-unek saran dan kritiknya untuk perkembangan grup PS1 Sedunia sendiri. Alhamdulillah grup yang dikembangkan beberapa admin berjalan baik dan lancar. Anggotanya Sorry as DJ.
DJ.